Meninggal dunia orang tua kami, guru, kiai, ulama Bangka Belitung, pimpinan pondok pesantren Al-Islam Kemuja yang mana didirikan oleh para leluhur masjid ulama desa Kemuja, dipimpin oleh beliau termasuk kakek saya dulu mendirikan pesantren itu. Kiai Haji Ahmad Ijazi Jema'in telah meninggalkan kami murid-muridnya, kami anak-anaknya, dan insya Allah beliau husnul khotimah. Beliau tadi sore berobat, cuma memang agak lemah, akhirnya masuk IGD dan tengah malamnya meninggal. Begitu mudah sekali beliau meninggal, tidak pernah menyusahkan, tidak sakit apa-apa. Insyaallah beliau orang baik. Babel berduka, kami murid-muridnya merasa sangat kehilangan. Ini kami meluncur dari rumah sakit ke desa Kemuja, ke pondok pesantren. Insyaallah besok jam habis zuhur disolatkan. Kami pernah punya ulama, punya guru sekelas Kiai Haji Ahmad Ijazi Jema'in. Assalamualaikum. Thank you.
sambung cepat sambung. Thank you.
antarkan beliau. Mari kita antarkan beliau. Setelah ini baru kita bersilaturahim. Kita antarkan beliau ke silaturahim beliau. Karena beliau telah mengantarkan kita menjadi orang bermanfaat, menjadi orang sukses. Selamat jalan ayahanda, guru kami, Kyai Haji Ahmad Yazid Jumain bin Jamain. Allah
dan para petugas tokolog kita bisa melihat ribuan masyarakat, ada sekitar lebih dari 4.000 ya masyarakat yang datang. Karena memang beliau orang baik, ini semua yang hadir adalah kami murid-murid beliau dari berbagai profesi. Beliau juga Komisi Fatwa di Majelis Ulama ini, saya ini murid beliau juga. Kita semua adalah murid Kiai Haji Ahmad Ijazi Jumain. Semoga kami bisa berkumpul dengan beliau nanti bersama Rasulullah. Ini hari Senin, beliau meninggal hari Senin sama dengan Rasulullah. Meninggal hari Senin, biasanya hari ini beliau puasa. Dan hari ini jadwal beliau mengisi seminar di IAIN Syekh Abdul Rahman Sidi. Pagi-pagi beliau mengisi. Ini ribuan orang yang dapat jalan macet total. Komunikasi dengan putranya Muhammad yang jadi imam, sahabat kepada beliau saya dan beliau yang Maimunah, Hajah Maimunah ternyata jadi orang baik itu, jadi orang hebat, ulama. Di sini nggak ada pejabat, nggak ada sini, nggak ada belanja, apa segalanya itu semuanya di sini sama, ada murid beliau, semuanya sama, mau polisi, mau tentara, mau pejabat, nggak ada di semuanya murid beliau. Semoga kita semua seperti beliau Husnul Khotimah. Saya nggak tahu lagi harus berkata apa. Kami kehilangan betul, terutama masyarakat Desa Kemuja kehilangan tokoh ulama yang memberikan fatwa. Kami kalau ada hal apapun bertanya sama beliau, sekecil apapun berkaitan dengan hukum agama selalu bertanya sama beliau. Beliau adalah kiblat kami di Desa Kemuja ini dan masyarakat tetap itu. Alhamdulillah beliau meninggal dalam keadaan baik, dicintai semua orang dengan ribuan. Masjid yang besar seperti itu bisa menampung 5.000 orang itu tidak muat. Tidak muat masjid dan jalan di Bekas Kamera itu bisa menjadi macam besar. Semoga kami bisa meneruskan cita-cita beliau. Terima kasih Pak Kiai atas pengabdianmu. Kami merindukan sosokmu yang tegas apa adanya, yang alim, yang paham tentang hukum agama dan menjalankannya. Kami muridmu sangat-sangat bodoh dan merasa belum selesai belajar dengan Pak Kiai. Puji terus channel Tokolog, like, comment, share, and subscribe. Saya bersama putra beliau, putra tertua, Pak Kiai Ahmad Ijazi Jumain. Beliau meninggal tadi malam itu. Beliau nelpon saya, cuma saya belum bisa datang ke rumah sakit. Setelah beliau menguruskan apa terakhir, saya telepon balik dan kami datang sama-sama bawa jenazah ke pesantren. Alhamdulillah saya punya rasa bangga dan tadi saya sholat saya nggak tertindangi karena sahabat masa kecil saya ini dari belum sekolah, Muhammad yang menjadi imam dan raut. Saya punya kebanggaan, ternyata yang mengimami adalah putra beliau sendiri. Itu kebahagiaan orang tua ketika meninggal bahwa anaknya yang menjadi imam. Dari sekian anaknya ada satu yang harus jadi imam. Dan beliau alhamdulillah Muhammad semoga bisa menggantikan sosok dari Pak Kiai Ahmad Ijazi Jumain. Gimana apakah beliau dulu awalnya sakit apa bagaimana aja dia diciptakan? Ya pertama sakit pagi. Agak besar suara Pak. Sakit pagi kan pengapuran entah apa entah itu entah apa. Kadang sedih kurang tahu juga. Itu berobat tiba-tiba jadi sesak napas. Nah ini enggak dia yang penyakit parah sebetulnya. Parah-parah ada deh dirawat apa segala macam. Kalau namun dirawat enggak deh karena beliau berobat pun ke dokter praktek kemudian sembuh ya seperti itu. Selalu seperti itu. Cuma yang terakhirnya yang agak aneh. Berobat tahu-tahu minta ke rumah sakit langsung kan. Biasanya enggak pernah. Saya enggak pernah. Seperti itu dokter praktek, dokter ase, dokter kondi kan. Kami dari keluarga mohon maaf jika beliau ada kesalahan kalau ada yang berkaitan dengan muamalah pinjam meminjam janji-janji yang belum bayarkan bisa kita menghubungi ahli waris yaitu Muammar. Dan ini satu kenangan dari beliau untuk saya diserahkan kemarin saya dan saya pakai hari ini.
beliau ini paling sering ngasih minyak wangi. Saya ada berapa botol masih. Ini dari beliau. Dari beliau. Wah. Bung Tommy Chandra ini dikasih minyak wangi. Siapapun yang beliau kenal, nah, beliau ketemu kan. Hampir udah kalau nggak salah sudah 3 tahun yang lewat. Ya, kita pulang tadi kalau boleh kasih. Kalau ketemu tidak. Siapapun itu. Siapapun. Dikasih sama beliau minyak wangi. Itulah filosofis dari beliau. Kalau kita kasih minyak wangi, semuanya bisa wangi. Dan beliau membuktikan. Kita ini belum tahu wanginya pada mau berapa botol minyak wanginya. Apakah kita ini, kami ini yang masih hidup wanginya sudah hidupnya. Tapi beliau sudah membuktikan. Beliau hidup harum namanya, harum perbuatannya. Dan bangga. Ini adalah filosofi minyak wangi.